makanan alternatif tempe yang terbuat dari tempe bungkus. Ini masakannya, jadi kalau sebelum digoreng itu harus dimasak, kita direbus dulu baru digoreng seperti ini. Ya, ini sarapan sederhana sayur sawi plus tempe bengkok. Ini tempe alternatif, jadi bukan tempe deli. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya aneh, tidak seperti tempe biasa, tapi tetap nikmat walaupun. Tempe biasa, tapi ini juga lumayan enak, maknyus.